Ternyata kita begitu karena kita lapar. Oke, sekarang kau sudah makan, sudah kenyang, mantap. Thank you, Elena. Oke, we, halo, selamat siang-siang, malam-malam, sore-sore, subuh-subuh, pagi-pagi, senja-senja, petang-petang, dimanapun kalian berada dan jam berapapun kalian nonton, selamat datang kembali di Jos 18 ataupun selamat datang kembali di Jos 18. Dan ya, bagaimana seperti yang kalian bisa lihat dan ya bagaimana seperti yang bisa kalian lihat itu antara mobil dan ya bagaimana keseharian kalian hari ini, apakah mantap atau gimana. Pokoknya kalaupun sedih, kalian semangat tetap ya, harus ya. Mudah-mudahan dengan saya main game Little Nightmare ini kalian bisa semangat. Oke, guys ya, kalau begitu daripada banyak basi-basinya, kita langsung lanjut saja Little Nightmare. Oke. Dan saya terakhir di sini ya. Oh, di sini game ini saya nggak perlu mouse ya. Nah, lemparnya spasi. Lalu oh, saya sudah kan ya di sini ya. Oke, tunggu. Oke, cepat. Oke, lanjut. Saya kayaknya sudah ya di sini ya. Sudah apa belum sih? Oke. Kayaknya sih sudah ya, kayaknya. Tak tahu juga sih. Lalu tapi enggak, maksudnya saya ini, guys, kurang mengerti ya jalan cerita dari Little Nightmare ini ya. Jadi maksud saya tuh kita ini siapa gitu loh. Oke, dapat sesuatu itu, saya tidak tahu apa. Tuh, kita tunduk, ada apa, ada sesuatu. Enggak ada. Oke, dan ternyata tidak ada apa-apa. Kita langsung lanjut saja. Oke, mantap. Lompat terus. Nah, kayaknya kan sudah ya. Karena seingatku kayaknya di bawah itu nanti kita berjumpa teman kita. Kayaknya, kalau nggak salah ingat. Oke lah, kita coba lagi saja kalau begitu ya. Kan? Terus teman kitanya mana? Nggak bisa. Berarti saya salah ingat, guys ya. Dan tidak bisa juga. Oke lah. Kalau gitu kita langsung lanjut ke stage selanjutnya aja. Langsung. Deh ini. Oh iya, saya baru mau bilang, maksudnya ada matinya enggak? Saya baru ingat yang di part pertama kan itu ada matinya ya. Dan oh ya, kemarin itu saya kan bilang tolong komen di bawah kalau mau lihat saya lanjut main ini. Dan ada satu subscriber yang nggak bisa terbuka, nggak bisa. Bilang lanjutin aja sampai berapa kedua atau ketiga itu. Jadi oke. Ya, sabar. Jangan senter. Ini maksudnya? Kenapa? Amankah kita? Oke, dek sini. Lalu berarti saya terus ke sana. Begitu maksudnya. Atau saya takut ya, sumpah ya guys.
Coba dulu kita jalani saja dulu. Oke. Oh, saya jujur sumpah saya sangat sotau-sotau ya guys ya, tapi ternyata ada jalan. Ya. Oh, aduh, saya kira saya meninggoy. Oke, ternyata tidak bisa. Pertimbangan kita disuruh ke atas. Tapi gimana guys? Apakah betul menurut kalian gimana? Maksudnya apakah saya lanjutin aja ini? Karena ini seperti yang kalian bisa lihat juga dari thumbnailnya masih dua, part 2 tanda tanya. Jadi kalau misal memang kalian ingin saya lanjut main ini, tolong komen ya di bawah ya. Ataupun siapa tahu kalian mempunyai lagi game-game short horror indie ya, seperti saya main beberapa hari yang lalu, yang game nostalgic, nostalgila. Oke, ya. Tapi ini sih jatuhnya lebih ke game puzzle ya guys ya. Oke, tikus. Nda jika. Nda maksud kita ini siapa guys? Tolong komen di bawah kasih tau saya guys. Maksud karena saya nggak tahu kita ini. Ya. Kenapa sih dia? Dia kenapa guys? Maksud kita ini anak kecil kah gitu loh atau apa? Karena kayaknya kita ini kecil sekali loh kayaknya. Oh, ternyata kita begitu karena kita lapar. Oke, sekarang kau sudah makan sudah kenyang. Mantap, thank you Elena. Thank you banyak. Oke. Sejauh ini masih progres kah? Kayaknya masih ya. Tapi dari tadi nggak ada tempat save loh. Oke, dan saya tak tahu kita sudah sampai di mana ini. Ini apa ini? Oh, kita bisa rese ya. Ini enggak bisa dikasih jatuh. Ah, kasih jatuh. Jatuh kok. Kau lagi juga. Ayo. Jatuh. Mana suaranya? Aduh. Listrik lagi guys ya. Jadi kita harus cari saklar. Oke, mantap. Dan tidak bisa. Oh, ini. Wih. Terus ini kenapa bisa ter begitu? Ya. Oh, salah. Hampir sama terjun bebas. Dan terjun bebasnya itu entah kemana. Oke, save. Oke deh. Oke, lalu terus 1, 2, 3. Lalu ke sana lagi. Hah? Tidak kah? Oh iya. Tidak kah? Oh iya, saya tahu. Ternyata. Oke, kita sampai kemana ini? Dan kita sampai atas sekali loh, guys. Tunggu ya.
sepertinya itu kita ke situ teteh itu. Kayaknya, tapi saya lebih mau ke sini dulu. Karena kita bisa lewat sini. Tapi saya mau tanya, itu tangga buat apa? Hah? Terus? Itu tangga buat apa dan? Oke lah, kalau begitu kita progres aja. Daripada kita nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau kemana. Terus ini diapain nih? Baru ini. Cepat. Saya pintar juga ya ternyata ya. Lalu di mana? Nah, saya mendengar suara listrik, guys. Oke, dan dia di atas situ. Lalu berarti, oke. Lalu ini, nggak bisa. Tunggu, bukan salah. Oke, sudah. Naik lagi. Ya, ini. Oke. Lalu berarti ke sini dulu. Salah. Naik. Lalu yang terakhir. Lalu kita sin lompat. Wih. Nggak, tapi itu yang dibawa kan berarti listrik mati. Kita turun ke bawah kali ya, dulu. Ayo, kita turun ke bawah dulu coba ya. Oh iya, kita turun ke bawah gimana ya? Ya sudahlah, kalau begitu kita progres saja, kita maju saja. Oke. Sudah lalu, ini saya mau oke. Dan ini kok kemana? Jangan lari. Aduh, dia kemana? Jangan lari. Jadi itu kayak macam achievement ya. Kalau kita berhasil peluk gini, nggak bisa. Kita berhasil peluk, dia ikuti kita kah? Atau tidak? Kodoh. Dia mengikuti kita ternyata. Dia kira mungkin kita musuh, jadi pertamanya dia lari. Tapi okay lah kalau begitu kita progres ke bawah ya, guys. Tapi ini kan sudah save tadi. Kalau begitu untuk part 2 ini, untuk part 2 ini sampai sini aja dulu. Terima kasih sudah nonton Little Nightmare ini dari awal sampai habis. Jangan lupa untuk komen di bawah, kira-kira saya lanjutin atau tidak, atau gak usah, ataupun game lain aja. Tetap komen di bawah, tolong. Kira-kira game apa yang kalian mau saya maini. Oke ya guys ya, terima kasih sudah nonton sekali lagi. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa kata ini, 5 kata ini, like, subscribe, komen, bagikan, dan bunyikan lonceng. Oke ya, dadah.